行くぜ。はっ。Halo teman-teman, kayak gitu deh buat Sintek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas teman-teman update hari ini. Misugi-jun ya. Ternyata Misugi-jun yang Dream Fest dapat HA teman-teman ya. Kirain sesuai jadwal kan sebenarnya Misugi ya bulan ini, Misugi bulan depan itu Napoleon ya, Napoleon merah. Ya, karena kemarin keluar 3 SDF yang di HA, kayaknya yang Misugi ini gagal. Ya ternyata enggak ya. Tetap dikasih sama klub. Nah, kita lihat Misuginya. Misuginya setelah HA statusnya naiknya lumayan, teman-teman. Ya secara status ya staminanya juga naik jadi 1043 ya, naik sedikit ya, naik 100. Oke, terus kita lihat ini teman-teman. Kalau nggak salah dulu itu sebentar ya, kita lihat ya, auto block ya kalau nggak salah ya, pasifnya ya. Oh, tenacity ternyata ya. Oke, jadi Fury potensial ya. Jadi kalau staminanya makin sedikit, statusnya yang naik ya, bukan attack at the scene of fire ya. Itu kalau yang itu apa namanya, force momentum, momentumnya yang naik. Kalau ini statusnya yang naik ya. 30% ya, 30% itu gede banget teman-teman. Cuma sayangnya Misugi ini jam block ya, 420 momentumnya kecil ya, sayangnya itu. Jadi ada bond ya nih ya, 3 skill tap japan plus 2% lumayan ya, lumayan. Ada auto block sama auto intercept 60%. Oke, 60% boleh lah ya, boleh lah. Nah terus ada tenacity ya, jadi pasifnya dulu berubah jadi HA ya, jadi tenacity ya. Dan ini cocok banget yang namanya tenacity sama fury potensial, apalagi ada attack at the scene of fire ya, itu lebih gila lagi ya. Dikombinasiin tiga itu gila banget ya. Kalau gua lihat teman-teman dengan start dengan pasif baru plus tenacity dengan team skill yang sekarang, wow, Misugi ini sih luar biasa kuat banget teman-teman. Nggak kalah ini sama back-back macem Igawa ya. Atau malah Igawa ini bisa juga bisa lewat, karena ini secara status semua balance ya. Dari dribble, dari shoot, dari passing, tackle, block, intercept, semua balance ya. Jadi mau ditaruh di DM bisa ya, mau ditaruh di apa namanya, defender bisa. Tapi karena pasif ini ada auto block sama auto intercept ya, jadi kalau menurut gue sih paling cocok sih kalau gue bilang dia di DM ya, karena ada auto block, ada auto intercept. Oke, kita langsung lihat teman-teman pemain barunya ya. Abis itu kita gacha langsung, jangan lupa event medal dimainin teman-teman. Oke, ini lucu ya, ada dua banner tapi satu banner pasti Clifford ya, padahal di sini juga bisa dapat ya. Ini mau ngejar ini teman-teman, mau ngejar target ini kayaknya klub ya. Kita lihat dulu Klisman baru ya, warna biru ternyata. Netherlands WY. Ya dribblenya 9100 ya. Passingnya 7300, shoot-nya kecil, intercept 7400, block tackle enggak jelas. Taktik 7700, speed-nya 6800 ya. AMDM auto intercept 80% ya, secara interceptnya paling tinggi 7700, dan itu sih nggak gede juga sih kalau menurut gue ya, standar. Nah ini dribble baru, double step dribble, momentum 440. Oke lah, ini momentum standar teman-teman ya, momentum standar ini 440. Ada short pass ya, passingnya Klisman, swift intercept. Nah, terus ada bond ya. Kalau ada Clifford, ada bondnya nyala, jadi plus 1,5% ya, plus Clifford juga 5%. Terus
block 1 skill 70%. Apa ya, kalau gue ngelihat ini Klisman ini sih standar ya teman-teman, kalau buat gue ya standar ya, memang dia support aja sih. Mungkin kalau dia tackle-nya juga gede, ya gedean dikit lah ya, kayaknya ini mungkin lebih, mungkin bisa nyaingin Clifford Klisman yang DC ya. Ya kalau menurut gue yang merah lebih bagus daripada yang ini ya. Ya mungkin kalau teman-teman dapat ini punya Klisman DC dupe, nah dicolok ininya, intercept ya. Oke, kita lihat Clifford ya. Brian Clifford lagi teman-teman, warna hijau ya. Ini udah banyak banget Clifford, dari yang limited ya kan, dari yang limited, dari yang biasa warnanya hijau. Waduh, stamina 1128. Dribblenya 6000, kecil. Shootnya 9000, seperti biasa teman-teman. Kalau Clifford ini memang jago shoot ya. Passingnya 7100. Ya interceptnya standar sama tackle-nya 6200, 5700, speednya 5700, powernya kecil banget nih ya. Teknik 7300. Ya powernya kecil nih teman-teman. Sayang banget nih. Solid hijau ya, skill type lonjakan 20%. Ah ini attack at the scene of fire ya. Jadi force momentum. Kalau stamina-nya semakin sedikit ya, kebalikan dari yang tadi, apa saingannya yang tadi teman-teman. Aduh, kepencet kan? Saingannya yang tadi. Tadi status yang ini momentum. Ya, ini sonic pass lumayan gede teman-teman. Passing 455 ya. Ininya momentumnya. Ada break shot 440. Break shot ini bisa shoot jarak jauh ya, cuman momentumnya nggak gede, 440 standar yang doesn't lose momentum. Nah ini penting, ini paling penting nih, instant combination yang A ya, sebelumnya adanya yang S itu di DF ya. Ini oke lah teman-teman, ini bisa jadi bahan colokan juga ya buat yang dapat dupe Clifford ini. Terus ada bond ya, bond 3 skill type non Japan plus 2%. Nah ini ada tenacity ya, udah pas banget ya pasangannya tenacity. Terus pressure ya, kalau kita menang matchup, ya setelah itu musuhnya bakal minus 5% kecuali goalkeeper. Terus block 1 skill musuh pasti ini ya, bukan persentase ini ya. Jadi kalau gue lihat Clifford ini jauh lebih bagus, jauh lebih kepake dibanding Klisman ya. Buat teman-teman yang mau ngincer ya, kalau gue sih lebih pilih Clifford ya daripada Klisman. Dan kalau gue lihat ya teman-teman ya, ini belakangan banyak yang namanya nih, yang kalau dulu kan awal-awal misalkan warnanya hijau begini pasti bondnya itu toughness ya, toughness Japan ya, Jepang merah. Kalau sekarang ini banyak kan udah mulai ke arah, kalau warnanya hijau ini skill type non Japan, bondnya juga skill type non Japan ya. Jadi kayaknya ini emang arahnya mau dibikin jadi mono non Japan ya, cuman dia kecilin sedikit ya. Kalau misalkan ini skill type non Japan 2%, tapi kalau yang toughness non Japan itu 2,5%, jadi gedean dikit gitu ya. Jadi biar bisa bikin non Japan satu tim itu jadi semuanya bon. Nah, ini kayaknya lagi proses dikit-dikit teman-teman ya. Oke, karena gua cuman butuh Clifford ya, jadi gua bakal gacha yang paid transfer ya, paid step up, karena gua cuman butuh Clifford ya. Kalau Klismannya nggak butuh. Oke teman-teman, jangan lupa ya, pro sama light di mining cupnya, lumayan hadiahnya ya, lumayan hadiahnya. Apa ya, terus besok itu ada banner skill type limited pick up ya, yang ada Leon Dick ya, barangkali masih ada yang minat.
masih ada yang minat barangkali. Terus DF-nya sudah mendekati teman-teman. Ya, kelihatannya minggu depan sudah bakal ada yang namanya bocoran DF-nya siapa. Kalau menurut gue ya, ini kalau gue tebak-tebak dari shop, gue sih prediksi Natureza teman-teman. Natureza versi 2. Entah dia versi klub atau versi yang lain, WY. Kalau gue bilang tetap Natureza. Ya nggak ada pilihan lain kalau menurut gue ya. Karena Natureza tuh udah lama banget. Ya udah lama banget nggak keluar yang baru untuk DF ya. Kalau terakhir kan yang biasa ya, limited. Oke, kita mulai. Satu step, satu dream ball paid. Siapa tahu dapat. Sebenarnya gue pengen gacha Jerman sih sebenarnya ya. Step 2. Cuman nantilah. Takut dream ball-nya sia-sia teman-teman. Wait, ada memory. Mungkin lah ya. Oke, step 3. Step 3, 3 dream ball. Gila, gue belum pernah di pet step up ini dapat cepet teman-teman ya. Dapat cepet. Apalagi step-step awal gitu ya, step 1 sampai 3 lah gitu ya. Oke, 50%. 50% chance for one SSR. Please. Brian. Oke, ya, 2 doang kelelawar ya. Natureza sih. Natureza sih. Gila, ini memang lagi versi Halloween ya teman-teman ya. Karena Halloween di bulan Oktober. Nah, ini Halloween-nya ternyata Brian. Ya mungkin nanti yang Natal, yang Christmas kita nggak tahu nih siapa nih. Nanti Christmas ada lagi pasti. Oke, one SSR guaranteed. Semoga Brian biar selesai teman-teman. Oh, Misaki Kunasu mah harusnya ngasih nih. Misaki Kunasu harusnya ngasih nih. Step 2. Oh. Ya dong, Brian stop, selesai. Cukup. Brian. Ih, kenapa yang warna biru? Gue padahal butuh yang hijau loh. Kampret. Hai. Step 5 nih jadinya nih kan. Oke, step 5, 1% chance Brian. Untuk seorang Brian aja, cuy. Misaki Junior Youth. Misaki Junior Youth. Misaki Junior Youth kasih Brian. Gua kasih jempol. Misaki Brian. Espadas. Ini Espadas. Espadas HA ya. Oh, lumayan teman-teman. Ya daripada enggak ada sih. Oke, 2% kali ini teman-teman. Aduh, dream ball gua kebuang, cuy. Please. Please. Ya ampun. Ya ampun. Gila. Aduh, rugi ya. Kalau ke belakang-belakang emang rugi teman-teman ya, dibanding yang awal-awal itu ya, dibanding banner yang ini. Tapi ini tuh pasti dapat Brian gitu loh. Itu masalahnya. Step 8 please. Ayo dong, selesai. 3%. Oke, ini Misaki Kunasu ini aura-auranya udah warna-warni sih harusnya sih ini ya. Wow, Roberto jadi Dracula seperti biasa teman-teman. Halo Halloween. Please, Brian mana? Brian. Brian jadi soda teman-teman, kurang ajar. Weh, kagak salah ini ya. Step 8 cuy. Step 8 cuy. Hah? Aduh, please. Ayo dong, selesai dong. Atau kasih gue 2 gitu kan. Woi. Woi, gila. Gila cuy. Rugi parah.
Rugi parah teman-teman. Berapa itu ya? Gue juga lupa nih, gue sampai gak ngitungin. Ya ampun. Berapa ya tadi DB-nya? 760 lah ya. 759 ya. Anjay. Tuh kan jadi penuh kan. Gara-gara Brian Clifford aja teman-teman ya. Nani? Gara-gara Brian Clifford aja. Aduh, kalau begini mah kagak seru ya. Di step terakhir ternyata teman-teman, step 10 kita masih dapat. Ini yang dinamakan apes. Apes, apes, apesnya. Ya, kampret lu. Nongol di belakang. Aduh. Oke, teman-teman. Nanti kita coba ya, Brian sama Misuginya ya, kita coba langsung aja. Ya, kita coba langsung aja nanti di video selanjutnya teman-teman. Segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.